Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah ya. Silakan bisa dimulai, tidak apa-apa kalau memang sudah siap untuk presentasi ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Bapak untuk mempresentasikan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dengan judul konsep dasar kewirausahaan. Di sini ada saya Jeriska Wahyuning Tias dan rekan saya Inaya. Next. Yang pertama ada makna dan hakikat kewirausahaan. Definisi kewirausahaan itu dilihat dari segi etimologi, kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira sama dengan pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah, berani, dan berwatak agung. Usaha berarti perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu. Sehingga wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya. Next. Selanjutnya, definisi lain kewirausahaan. Yang pertama, nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan siasat, kiat, proses, dan hasil. Ahmad Sanusi, 1994. Yang kedua, nilai yang dibutuhkan untuk memulai sebuah usaha dan mengembangkan usaha. Soeharto Prawiro, tahun 1997. Ketiga, proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru atau kreatif dan berbeda atau inovatif yang bermanfaat dalam memberikan nilai lebih. Keempat, kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Drucker, tahun 1959. Dan yang terakhir, proses penerapan kreativitas dan keinovasian dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan usaha. Zimmerer, tahun 1996. Next. Selanjutnya ada esensi kewirausahaan yang menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengombinasian sumber daya dengan cara baru dan berbeda agar dapat bersaing. Menurut Zimmerer tahun 1996 halaman 51, nilai tambah diciptakan melalui cara berikut. Pertama, mengembangkan teknologi baru. Kedua, penemuan pengetahuan baru. Ketiga, perbaikan produk, barang, dan jasa yang sudah ada. Yang terakhir, penemuan cara berbeda untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit. Next. Ada 5 dimensi kebutuhan untuk berprestasi bagi wirausahawan. Thomas Bickley dan David Pipwood. Yaitu yang pertama, wirausahawan mempunyai kebutuhan untuk berprestasi yang tinggi. Kedua, need for achievement sangat tinggi. Ketiga, letak kendali, individu mengendalikan hidup mereka bukan bergantung nasib. Keempat, toleransi terhadap resiko. Dan yang terakhir, toleransi terhadap keraguan-keraguan. Yang kedua, di sini ada fungsi dan peran wirausaha. Wirausaha memiliki 2 peran. Yang pertama, penemu atau inovator. Kedua, perencana atau planner. Sebagai penemu, wirausaha menemukan dan menciptakan produk, teknologi, dan cara, ide-ide, dan organisasi usaha. Sebagai perencana, wirausaha merancang usaha, merencanakan strategi perusahaan, merencanakan ide-ide dan peluang, serta menciptakan organisasi perusahaan baru. Next. Nah, yang ketiga ada ide dan peluang kewirausahaan. Ide akan menjadi peluang bila wirausaha melakukan evaluasi terhadap peluang secara terus-menerus melalui proses penciptaan sesuatu yang baru dan berbeda, mengamati pintu peluang, menganalisis proses secara mendalam, dan memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi. Untuk memperoleh peluang wirausaha harus memiliki berbagai kemampuan dan pengetahuan
seperti kemampuan untuk menghasilkan produk atau jasa baru, menghasilkan nilai tambah baru, merintis usaha baru, melakukan proses atau teknik baru, dan mengembangkan organisasi baru. Next. Yang keempat, bekal pengetahuan dan keterampilan wirausaha. Bekal pengetahuan yang harus dimiliki wirausaha yaitu yang pertama ada usaha yang akan dirintis dan lingkungan usaha yang ada, kedua peran dan tanggung jawab, ketiga manajemen dan organisasi bisnis. Bekal keterampilan yang harus dimiliki wirausaha meliputi yang pertama, keterampilan mengatur strategi dan memperhitungkan risiko, kedua keterampilan kreatif menciptakan nilai tambah, ketiga keterampilan memimpin dan mengelola, keempat keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi, dan yang terakhir keterampilan teknik usaha yang akan dilakukannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Inaya. Baik, terima kasih Mbak Jeriska. Yang pertama yaitu disiplin ilmu kewirausahaan. Menurut Soeharto Prawirokusumo, 1997 kewirausahaan telah diajarkan sebagai disiplin ilmu tersendiri yang di independen akademik disiplin, karena kewirausahaan berisi body of knowledge yang utuh nyata dan nyatanya disiplin, yaitu ada teori konsep dan metode ilmiah yang lengkap. Yang kedua yaitu kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang memiliki objek tersendiri, yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Kewirausahaan merupakan alat untuk menciptakan pemerataan berusaha dan pemerataan pendapatan. Yang kedua yaitu objek studi kewirausahaan. Menurut Suparman, saya mengalami jajah, kemampuan kalau seseorang yang menjadi objek kewirausahaan meliputi yang pertama yaitu kemampuan merumuskan tujuan hidup atau usaha, yang kedua kemampuan memotivasi diri untuk melahirkan suatu tekad kemampuan yang menyala-nyala, yang ketiga kemampuan berinisiatif yaitu mengerjakan sesuatu yang baik tanpa menunggu perintah orang lain, yang keempat kemampuan berinovasi yang melahirkan kreativitas atau daya cipta, yang kelima kemampuan membentuk modal uang atau modal barang modal, yang keenam kemampuan mengatur waktu, yang ketujuh kemampuan mental yang dilandasi dengan agama, yang kedelapan kemampuan membiasakan diri dalam mengambil hikmah dari pengalaman yang baik ataupun menyakitkan, yang ketiga kewirausahaan eksistensial. Konsep ini memfokuskan pemahaman kewirausahaan yang berorientasi pada aktualisasi jati diri, potensi diri sebagai pembelajar kewirausahaan. Kata esensial memiliki tiga arti, yaitu yang pertama cara khusus manusia dalam menjalani hidup,
yang kedua makna hidup, yang ketiga perjuangan manusia untuk menemukan makna yang konkret di dalam hidupnya, dengan kata lain keinginan seseorang untuk mencari makna hidup. Yang ketiga yaitu kewirausahaan menjadi eksistensial. Kewirausahaan menjadi eksistensial dilandasi dengan beberapa asas berikut. Asas fungsi kekhilafan manusia. Tuhan mendelegasikan wewenang pengelolaan bumi kepada manusia. Asas nilai terpadu, produk yang menciptakan yang diciptakan membawa nilai untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas kehidupan. Yang ketiga yaitu asas efektivitas pelayanan, sistem penyaluran produk yang mudah dijangkau. Yang keempat yaitu asas profitabilitas yang adil. Profit perlu didistribusi secara adil antar stakeholder. Yang kelima yaitu asas sustabilitas, pengendalian usaha yang tidak merusak lingkungan. Yang keenam yaitu asas bisnis sebagai simpul komunitas. Wirausaha merajut komunitas internal ataupun komunitas eksternal antar stakeholder. Yaitu yang selanjutnya itu kerangka berpikir kewirausahaan. Yang pertama adalah pola tanggapan, karakteristik persarangan. Yang kedua yaitu karakteristik kelompok sosial. Yang kedua yaitu pola peluang, yaitu adanya kebutuhan ekonomi, kemajuan teknologi. Selanjutnya ada perilaku wirausaha yang mendirikan, mengelola, mengembangkan, melembagakan. Yang C yaitu hasil usaha perusahaan. Ada empat yaitu tepat guna, hemat usaha, unggul mutu, pembaharu. Kerangka berpikir berwirausahaan. Ada 3 motivasi berwirausaha, 6 tingkat motivasi berwirausaha. Yang pertama motivasi material, mencari nafkah untuk memperoleh kekayaan. Yang kedua motivasi rasional, intelektual, mengenai peluang dan potensi pasar. Yang ketiga motivasi emosional, ekosistemis, menciptakan nilai tambah serta memelihara kelestarian sumber daya lingkungan. Yang keempat yaitu motivasi emosional, sosial, menjalin hubungan dengan atau melayani kebutuhan secara sesama manusia. Yang kelima motivasi emosional, intrapersonal, sebagai personal, aktualisasi jati diri atau potensi dari dalam wujud produk atau jasa. Yang keenam yaitu motivasi spiritual, modus beribadah kepada Tuhan. Empat manfaat berwirausaha. Yang pertama, kebebasan mengaktualisasi potensi diri. Banyak yang berhasil karena menjadikan hobi sebagai pekerjaannya. Yang kedua, berperan bagi masyarakat. Berwirausaha menciptakan produk, barang, atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang terakhir, yaitu manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat dalam berwirausaha dapat menjadikan motivasi tersendiri untuk berwirausaha. Kesuksesan atau ketidaksuksesan seseorang dapat bergantung pada motivasinya. Baik, adakah pertanyaan, teman-teman? Baik, mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, atau mungkin ada tambahan penjelasan dari Pak Lutfi. Saatnya dipanggilin dulu aja, Mas. Enggak, kok Mas. Kalau ada pertanyaan berarti sudah siap semua ya.
salam semua ya. Mas Devi. Kalau sudah paham, sepertinya ada tugas ya. Nambahin aja ya. Mas Hasan, silakan Mas Hasan. Slide-nya dimainin boleh nggak? Minta tolong di next gitu. Oh iya, saya izin mau tanya dari Zaki Muhammad Zikri Zaki, izin tanya untuk kelompok 2. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa on kamera, ini kebetulan ada sedikit gangguan. Kemudian terkait dengan pemaparannya tadi, terima kasih atas penjelasannya. Nah, yang saya ingin tanyakan bahwa saya sepakat sekali dengan kewirausahaan ini ya, terkait dengan penyelesaian masalahnya, kemudian manfaatnya tadi gitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita lihat studi kasus di Korea, saya anggap Korea karena Korea menarik sekali di beberapa tahun ini, sampainya luar biasa, mulai dari industri hiburannya sampai teknologinya. Kalau di teknologinya kita tahu Samsung, terus kalau di industrinya itu dari K-drama dan K-pop gitu. Nah, kira-kira di Korea itu ternyata ada peran, ada tiga hal penting. Saya pernah baca di artikel itu bahwa pertama memang dari masyarakatnya yang memang konsumennya, kemudian wirausahanya itu sendiri dan pemerintahnya. Nah, yang saya tanyakan adalah kalau di Indonesia itu sendiri kan justru di pandemi ini bisa survive karena UMKM, banyak pendapatan dari UMKM yang sehingga ekonomi itu tetap jalan. Nah, kira-kira nih kalau dari kelompok 2, apa sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah khususnya dalam mendukung kewirausahaan yang tumbuh di Indonesia, karena kan sayang banget potensinya besar tapi seringkali kayak hak paten merek, hak paten produk itu mereka benar-benar nggak tahu itu. Kira-kira ada terobosan-terobosan yang anti mainstream nggak sih yang mungkin teman-teman dari Pembaca bisa berikan gitu, selama mungkin mencari materi ada yang ditemukan gitu yang bisa di-share gitu. Terima kasih. Terima kasih Zaki untuk pertanyaannya, sedikit membuat berpikir panjang ya. Ini jawabannya bebas kok kan. Ya ini kayak Mbak Jeriska mungkin jadi menteri perdagangan sekarang ya. Biar minyaknya ini gak langka ini loh. Ya, mungkin Pak Lutfi bisa itu ya, izin untuk ditampung dulu pertanyaannya. Mas Zaki bisa ditulis? Oh iya iya, baik. Tunggu dulu aja Mbak. Izin bertanya Mbak. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vicky Irawan. Dalam berwirausaha tentunya kan biasanya tertanam jiwa-jiwa usaha. Nah, terkadang masyarakat Indonesia itu jiwa-jiwa usaha itu kurang. Nah, bagaimana cara menanamkan supaya minat berwirausaha atau jiwa wirausaha itu, Mbak? Terima kasih.
Iya, terima kasih untuk jawabannya, untuk pertanyaannya, Mas. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya agar kami bisa menampung pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dulu. Mas Afli, ya Mbak, kalau memang jawabnya tidak harus hari ini ya Mbak, minggu depan boleh. Terus yang di slide terakhir Mbak, kelihatannya ada tugas ya. Ya, gak lupa itu tugasnya apa ya? Iya, ada tugas Mbak, buat video itu. Mbak Ina ya. Oh, Mbak Ina lagi nyari slide yang terakhir, coba Mbak.
Ya, bisa dibaca ini tugasnya. Kalau ada pertanyaan mengenai tugas bisa ditanyakan. Ini ada beberapa pertanyaan ya, cuma 3 pertanyaan. Jadi mungkin YouTube-nya itu nggak usah terus dibuat panjang gitu ya. Tapi ya cukupan lah, cukup-cukup aja. Ya jangan terlalu sedikit, nanti cuma 1 menit gitu ya, lucu ya. Ada ya paling tidak, kira-kira berapa menit nih kira-kira kalau pertanyaan seperti ini coba? 3 Pak. Oh ya, untuk SIM-nya sih katanya sudah tak buat apa belum ya, saya lupa. Ini pertemuan kedua ya? Oke Pak, kedua. Saya lupa sudah tak buat apa belum ya, tak cek dulu. Belum Pak. Atau sudah ada yang mengecek? Oh belum ya? Ya, bentar. Baik, tadi pertanyaannya Mas Vicky tadi bakal menjadi kewirausahaan ya Mas? Halo? Halo Mbak. Iya, tadi pertanyaannya bakal di berwirausaha atau gimana Mas? Putus-putus gak soalnya gak? Tadi pertanyaannya bakal menjadi berwirausaha? Iya Pak. Yes, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Vicky, yaitu bakalnya yang pertama yaitu adalah modal. Pastinya itu ada modal yang bakal utamanya ya. Yang kedua yaitu fokus dalam berwirausaha. Yang ketiga memiliki kemampuan menjual. Setidaknya salah satu cara menarik minat orang agar membeli produknya. Lalu adanya keberanian Mas untuk berwirausaha. Begitu. Apakah ada tambahan dari Mbak Jeriska? Atau sudah cukup Mas Vicky? Cukup Mbak. Baik, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Zaki. Mas
Pertanyaannya tentang peran pemerintah tentunya menjadi kunci penting, kiranya program atau kebijakan apa saja dari pemerintah untuk mendukung kewirausahaan dapat bersaing secara global ya. Kalau dari kami, dari saya pribadi itu tahunnya kemarin cari-cari, dan hari ini nih saat ini juga masih cari-cari, itu pemerintah sudah menyediakan insentif dukungan bagi UMKM itu melalui PEN atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional di tahun 2020 dan dilanjutkan di tahun 2021. Kemudian realisasi PEN itu sendiri mendukung UMKM sebesar 100 triliunan ya, telah dibagikan ke 30 juta UMKM sekitar segitu pada tahun 2020. Nah, pada tahun-tahun lalu waktu masih gencar-gencarnya pandemi, kita juga dengar program prakerja itu juga kan ditujukan buat itu ya, untuk membantu UMKM untuk tetap apa ya, untuk tetap bisa menjalankan bisnisnya dia, walaupun nggak seberapa, tapi kan setidaknya pemerintah sudah berusaha untuk membantu mereka bertahan dalam masa pandemi itu. Nah, mungkin itu sih kebijakan atau program yang saya tahu. Atau mungkin Zaki ada pandangan lain bisa di-sharing. Itu suntikan dana ya? Iya, itu suntikan dana. Di beberapa tahun terakhir ini kan pemerintah udah itu ya, memberi anggaran yang begitu besar buat UMKM selama masa pandemi sampai beberapa tahun terakhir ini. Baru di itu ya, pemulihan skala nasional ya, kalau globalnya belum ya, tapi nggak apa-apa. Dan juga punya gambaran buat diskusi lebih lanjut, karena kami nggak datang. Ya, terima kasih Zaki buat pertanyaannya. Selanjutnya di sini di kolom chat ada Kinta. Selain masalah finansial, adakah konsep dasar kewirausahaan yang harus lebih dulu dipahami dengan baik oleh generasi milenial agar bisnis dapat berhasil? Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Ada beberapa konsep dasar kewirausahaan yang saya dapat materinya. Itu selain masalah finansial ya.
untuk seorang wirausaha yang harus lebih dulu dipahami dengan baik agar bisnisnya dapat berhasil itu, yang pertama ada agility atau kemampuan untuk bergerak cepat, di mana kemampuan seseorang tersebut dapat merubah arah secara tepat dan cepat tanpa kehilangan tujuan. Nah, yang selanjutnya itu ada endurance atau daya tahan. Nah, untuk daya tahan sebuah bisnis biasanya didukung oleh produksi dan penjualan yang tetap lancar, dan ini memerlukan kerja ekstra. Jika seorang pengusaha tidak punya daya tahan yang tinggi, maka bisnisnya akan sulit bertahan. Selanjutnya itu ada fleksibilitas, di mana kemampuan beradaptasi dengan situasi baru adalah bentuk fleksibilitas seorang pengusaha dimanapun dirinya berada. Dimana seorang pengusaha itu berada, peluang dan kesempatan pasti selalu bisa dimanfaatkan dengan baik tanpa banyak mengeluh. Dan yang terakhir itu tentunya ada strength atau kekuatan. Di situ kekuatan baik secara fisik maupun mental sangat diperlukan oleh seorang wirausahawan. Dengan fisik dan mental yang kuat, fungsi dari setiap komponen dalam bisnis bisa dijalankan dengan baik dan maksimal. Mungkin itu sih materi jawaban yang saya dapat. Kira-kira Kintan gimana? Apa ada gambaran lain atau kurang dari, ada yang kurang dari jawaban saya? Sudah cukup, terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Eldia Maulana, yaitu pertanyaan apa saja yang perlu dipahami dalam membangun kewirausahaan dalam era digital sekarang. Menurut saya, pertama yang cara yang membangun kewirausahaan dalam era digital itu menciptakan suatu ide. Tahapan ini adalah awal dalam memutuskan suatu produk yang diinginkan. Biasanya dalam tahapan ini bagaimana memikirkan tentang ide produk yang akan dibuat, lalu penyaringan ide, penyeleksian dari ide-ide yang didapat, terus lalu pengembangan strategi pemasaran, yaitu tahapan di mana bagaimana membuat penyusunan strategi berguna memperkenalkan produk kita ke masyarakat. Yang ketiga yaitu analisis usaha, tahapan menganalisis produk yang telah dipasarkan mendapatkan keuntungan atau tidak. Yang selanjutnya pengembangan produk, tahapan yang mengembangkan produk setelah yang telah dipilih menjadi produk yang sesuai dari analisis. Bagaimana Mbak Edia? Sudah jelas? Baik, terima kasih atas jawabannya. Sudah jelas.
Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya atau memberi pendapat lain untuk materi saat ini. Atau Pak Lutfi mau menambahkan? Saya sementara belum, Mbak. Sudah habis pertanyaannya ya? Sudah, Pak. Sudah, berarti bisa ditutup aja nggak apa-apa, Mbak. Untuk tugas jangan lupa ya, nanti di linknya dimasukkan ke SIM, kemudian jangan lupa absen di SIM ya, absen bukan komentar ya, tapi absen. Oke, silakan Mbak Ina ya. Ini hadir berarti 21 ya, berarti nanti kalau di absennya menjadi 21 berarti ada yang tidak hadir tapi absen. Oke, saya kembalikan ke Mbak Ina ya, silakan kalau mau ditutup atau mau diskusi lagi juga boleh. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Lutfi dan teman-teman semuanya. Kiranya kurang lebihnya kami kelompok 2 mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen juga di sini. Saya salat dulu. Untuk tugas dikumpulkan, misalnya sudah jadi ya bisa langsung di